Ini padahal seminggu sekali di servis tau orangnya datang. Ya aku habisin gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Ini biar ada tenaganya nih. Ya gini maksudnya aku. Kamu katanya diet, jadi kata sekarang sarapannya gini, gak mau sarapan lain. Ini apa sih? Pisang, aku suka banget pisang ini, pisang rebus. Ya aku diet. Waktu itu kan kita juga sempet tanya sama netizen, sama follower-follower kita. Kayak aset sistem yang bagus tuh apa? Apa emang? Udah ada jawabannya belum? Sekolah subscribe gratis, cepetan, dibentak, umbal merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Kenapa ya asam mobil aku panas? Asam mobil panas? Aku gak mau pakai itu aja. Di servis lah. Ini udah di servis tapi emang panas terus. Ini beneran. Ya. Benernya bukan mobil aku sih. Mobil aku yang aku kasih ke kamu tapi kamu gak mau aku yang pakai. Kenapa sih? Masih terus panas? Mau dijual? Panas banget. Ganti? Cuma yang itu mau. Mau itu? Enggak. Enggak. Yang ada aja yang pakai. Ya terserah kamu, aku mau ngikut sok. Penting aku mah AC-nya dingin. Irit. Udah aku juga gak kemana-mana. Jadi kamu pengen yang dingin, yang irit. Tapi ngomong-ngomong itu rumah juga AC belum loh, sayang. Aku yang lain udah aku pesen. Iya, gara-gara ngomongin AC mobil, AC rumah. Tenang. Kalau yang kalau kamu maunya kayak gimana kalau AC rumah? Ya pokoknya kan yang sekarang kan lagi virus-virus gini harus yang antivirus, terus nanti bakteri sirkulasinya bagus. Kalau yang AC di sini coba lihat, ampun ini mah bocor mulu, terus kadang panas kadang dingin ya kan. Ini padahal seminggu sekali di servis tau orangnya datang. Ya aku habisin gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya ini biar ada tenaganya nih. Ya gini maksudnya aku. Kamu katanya diet, jadi kata sekarang sarapannya gini, nggak mau sarapan lain. Ini apa sih? Pisang, aku suka banget pisang ini, pisang rebus. Ya aku diet. Waktu itu kan kita juga sempet tanya sama netizen, sama follower-follower kita. Kayak aset sistem yang bagus tuh apa? Apa emang? Udah ada jawabannya belum? Kita bacain ya. Oh ini nih, Panasonic! Tuh di Tokopedia ada Panasonic. Panasonic keren. Panasonic keren. Oh ini masih banyak ternyata. Oh ini nih, Panasonic yang ada antivirusnya. Oh ada ya? Ada. AC Panasonic aja. Oh ini banyak yang Panasonic sih. Nano EX Panasonic. AC Panasonic dong. Ya udah penasaran nih. Ya udah pokoknya kamu cari yang paling terbaik, paling bagus ya. Okay. Aku kan pesen yang lain, kamu yang kayak urusan-urusan kayak gitu-gitu kamu. Kalau aku tuh yang isi-isinya aja. Oke, bos. Iya kan? Siap, bos. Kamu isi-isi maksudnya apa, bos? Mahal-mahal, bos. Enggak. Itu adalah kewajiban istri yang nata. Suami mah tinggal menikmati. Oh iya, benar. Tapi jangan terlalu mahal-mahal ya. Gua bingung nih. Kenapa? Itu kan minta AC kan? Gua kemarin, oh iya si Igun. Gua telepon Igun lah. Kan kemarin rumahnya juga adem. Gun, ngapain? Gue mau nanya, itu mau sorry, yang kemarin waktu gue di rumah lu yang podcast, itu kan gue pakai selimutan tuh. AC lu tuh, iya AC-nya, yaudah. Minta kontak. Biar cepat boleh nggak minta kontak ya? Ntar gue mau kontak juga. Gue bilang aja yang kurang lebih sama yang instalasi di tempat lu gitu. Iya. Minta nomornya Gun, makasih. Pan Gunawan, udah guys. Kita udah minta tolong sama Igun. Nanti Igun pasang. Pasang kirim. Nah, ini nomornya udah masuk. Ini nanti bilangnya gimana nih? Pesan. Ya bilang aja pesan. 3 gitu, 3 AC atau gimana? Nah, itu dia tuh harus dicek dulu. Mendingan seberapa banyak tuh. Banyak gitu. AC sentral yang di atas ini juga pesan juga. Semua gitu. Semua berarti semua hitung dulu berapa tuh. Oh,
Oh ini nomornya nih ya. Berarti nanti dipesan sesuai dengan titik. Habis itu berapa hari ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 5 hari. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau misalnya dia bisa Senin tuh ada waktu enggak pagi? Biar aja Senin ada. Langsung. Ya udah Senin pagi aja langsung. Rabu jadi kita bisa gua Senin pagi bisa. Bisa banget. Oke, langsung di koordinat. Bisa bilang bisa. Ini dapat nomor dari Igun gitu ya? Iya, bilang aja gitu. Bisa. Oke. Mantap nih, guys. Kita udah siap belum? Mau ke sana. Mau lihat. Jadi pasang instalasi apa yang kamu mau kayak gini-gini kan. Kita lihat-lihat AC-nya. Kan ini instalasi lampu semua elektronik penting banget. Emang karena udah? Ya ampun sayang, ini aja menurut gue ya, kita tuh udah mundur. Iya. Udah mundur, harusnya jadinya kan akhir tahun. Kayaknya sih ini bisa awal tahun, bisa nyampe lebaran. Belum, marmernya baru inden? Udah mulai. Bagus gak kamu pesannya? Bagus. Bener? Putih doang. Bener, bagus. Bener? Katanya kamu sulit. Kamu, aku tanya kamu, kamu bilang terserah. Iya, aku kan terserah kamu. Ini udah, nih, lihat ini. Nih, kayak gini-gininya aku udah pesan. Mana? Tapi sayang jangan kaget ya. Aku daripada belum pusing ke situ, ini kita lihat dulu instalasi. Aduh, guys, tapi ini lebih penting daripada itu. Maksudnya, ini lebih penting karena kan mau ada bayi. Kamu kan bawel banget ke aku kan. Cari sirkulasi yang bagus, bla 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 bla. Semuanya elektroniknya. Udah, kamu ikut aku. Yuk, aku ambil masker dulu ya. Nih, jadi kita mau lihat dulu rumah nih. Udah hampir mau jadi. Iya, cepet banget ya. Alhamdulillah. Mari finishing aja nih. Iya. Tapi nanti berantakan lagi, ini ya dia renov. Iya kan nggak sih, nipis lah. Iya. Tapi berantakan lagi. Kita, nah, kita masuk. Lewat situ. Kayaknya lewat sana deh. Kalau dilihat, ya. Gemes ya. Hah? Gemes. Kenapa? Ya gemes, aduh kapan selesainya gitu kan. Iya. Instalasi udah mulai dipasang sayang. Iya. Tuh, ini kamar tamu, instalasinya lihat. Instalasi udah pasang semua pas kamu lahiran, November atau Desember, Januari, Februari pas kita ulang tahun udah jadi kali. Kalau enggak ya pokoknya bulan puasa lah ya. Lama banget bulan puasa. Iya kan? Puasa Mei. Bulan puasa lama banget. Maksimal bulan puasa lebaran di sini. Kemarin aku udah nanya. Apa? Ya gitu, karena belum banyak yang belum pada ini. Marmer-marmer itu tuh pada inden semua. Iya sih, marmer inden semua inden ya. Itu inden semua. Enggak apa-apalah. Ya lihat dulu nanti. Nanti kan bawa jadi satu-satu ini isi ini juga kan lama. Sayang, berarti nanti kalau AC kan ini kan abis ini harus dipasang kan ini. Terus AC duluan kan. Pasangnya yang antivirus ya, saya kan sekarang lagi bahaya kayak gini. Yang antivirus terus yang ya harus ada manajemen air nih, manajemen. Nih, tebus nih. Air manajemennya harus bagus. Nih. Sayang, ini aku minta ini dijebol. Ah, dijebol? Iya. Jadi? Ya ini jadi ruangan aja. Ngapain coba ini? Udah bilang? Udah. Coba dijebol? Iya kan? Coba ngapain? Ini ada fasad? Enggak ada. Oh ternyata enggak ada? Enggak ada. Ya udah. Terus? Sini sayang, kemarin aku minta. Oh berarti di sini bisa ruang santai? Iya, ruang kumpul-kumpul keluarga yang kalau dibawa kan ada. Itu ada barang datang. Hah? Di mana? Gua. Di depan. Ah, pesan apa? Nih lihat, gue punya surprise. Kamu dari tadi mau pesan ini lihat, aku punya surprise buat kamu. Tuh, ini rumah sebenarnya udah tinggal finishing. Oh, apa lagi? Lampu, AC, sama. Emang kemarin beneran loh, aku waktu di rumahnya Igun itu AC di rumahnya enak loh, dingin loh. Aku pas ngobrol podcast enak banget. Iya, aku nonton. Kamu nonton? Nonton. Bagus gak? Oh, kalau ngomong. Bagus dong. Itu di depan ada truk, ada apa? Kamu pesan apa? Di depan ada apa? Nih kita lihat. Bisa lewat sini nggak? Lihat dong. Kamu kan yang tadi minta ini, minta itu buat rumah. Nih. Lihat, top kan?
Tinggal dibuka aja sayang. Tuh. Hah? Ini apaan sih sayang? Apaan sih? Penasaran? Hah? Penasaran nggak? Iya apaan cepetan? Mau tahu? Teteret. 3, 2, 1. Apaan nih? Wih, kok dingin tuh. Banget enak? Apaan ini? Panasonic. Ya, katanya kamu minta AC yang dingin, yang paling bagus semuanya. Ya udah, aku pilih Panasonic. Kemarin aku cerita sama kamu di rumahnya Igun tuh Panasonic. Makanya pas lagi ngobrol sama dia tuh enak banget. Sayang ini dingin banget. Ya iyalah. Mendingin ruangan unit dalam. Keren ini kan? Ini tinggal pasang nih. Kamu kan terus pengen AC nggak cuma dingin, tapi juga bisa menghambat virus kan? Jadi aku cari tahu. Ternyata Panasonic punya Complete Air Management System. Wow. Sistem manajemen udara yang cerdas dan lengkap. Ada AC, ada Air A Generator. Dengan teknologi Nano EX. Yang bisa menghambat penyebaran virus di dalam ruangan hingga 99,9%. Canggih. Coba kita buka dulu semuanya. Kita turunin. Lihat nih sayang nih. Waduh. Teteret. Banyak banget. Top kan? Banyak banget. Banyak lah. Nih sayang. Tuh. Lihat, top kan? Panasonic Gobel. Saya Panasonic Gobel. Salam untuk Pak Rahmat Gobel. Waduh. Di rumah, udara tuh jadi bersih dan terlindungi selama 24 jam. Plus, udara yang kotor dalam rumah itu nggak akan berkeliaran karena dihisap keluar. Mereka nanti ada dede bayi. Ada dede bayi semuanya harus steril, harus bersih. Oh iya bener, itu penting banget, sayang. Tapi ini iritnya... Panasonic, ya irit, gitu. Irit banget dong sayang. Hemat, sehat, ramah lingkungan, terbaik pokoknya, top. Nanti A tinggal tanda tangan di sini, kalau A udah ngecek, nanti tinggal tanda tangan aja di sini. Wah. Sini. Segitu? Iya loh. Hah, ngisi ini gitu? Iyalah sayang, ngisi rumah tuh banyak, belum AC-AC-nya, belum lampu-lampunya. Belum jadi nanti mau kita pasang kapan, Kak? Ini semuanya langsung kita pasang hari ini atau gimana? Ya udah, itu kan udah siap kan instalasi. Kalau instalasi silakan aja copot yang ini kan. Iya, enggak apa-apa, copot aja. Angkat, Bos. Pokoknya pasangnya secepatnya aja. Semaksimalnya kan aja, Kak. Lagi instalasi kan? Mas, ini AC yang besar itu ya, tapi kan ini harus pakai forklift ya. Benar ya? Enggak apa? Yang forklift ini yang AC-nya balon yang itu. Iya. Berarti nanti ini kita pasang nanti melalui situasi aja ya. Oh iya. Ya, benar ya. Ini yang AC yang gede gitu, yang harus pakai forklift di bawah, turun ke bawah, baru bisa nanti dipasang. Ya makanya pasangnya seininya aja. Yang penting kan gue udah kasih lihat sama Gigi, supaya dia tenang. Jadi yang dia mau semuanya udah ada. Jadi dia tenang, dia nggak murung. Tapi ini boleh karyawan, boleh satu, Pak? Boleh nggak, sayang? Boleh. Alhamdulillah. Buat apaan lo? Ya. Lo di kosan pakai kipas angin aja. Enggak, lo tuh tinggalnya di nanti, sini. Nanti gua ada ngapain? Kipas angin Panasonic ada, ntar gue ngasih. Ada kan yang kipas anginnya? Ada. Lo yang kipas anginnya. Ya, makasih ya. Yang kedua, lo di kosan, kalau enggak di kosan juga udah ada AC-nya. Benar. Lo mau ngasih ibu kos. Iya, benar-benar. Makasih ya, Mbak Gigi ya. Iya. Sayang, emang bener ini? Teknologi Nano EX ini tuh bisa 99,99% efektif melawan virus corona. Beneran sayang, makanya aku kan pilih yang terbaik. Lagi kan kamu ada dede bayi. Jadi kalau kamu mau hamil lagi, cepat hamil tiba-tiba dikasih sama Allah. Gimana? Mas, minta tolong. Boleh minta tolong? Biar Gigi lihat. Mana aja deh, kamu lihat yang mana sayang? Yang mana yang bisa gampang dibuka deh, jangan yang susah. Ini Air E-Generator. Tuh. Jadi barang-barangnya masih banyak lagi di dalam yang bukan cuma sekedar pasang AC gitu ya kan? Ya iyalah, emang instalasi itu nggak mudah, tapi juga nggak ribet kalau kita benar-benar pilih produknya benar. Yang paling modern. Ini udah diurusin semua nih sama Panasonic pasang gitu. Udah. Iya, sama sampai Panasonic. Dalam-dalamnya gitu. Udah. Iya, sama Panasonic. Jadi kita nggak usah. Pokoknya yang penting nggak panas aja gitu kan? Pokoknya tahu gitu kira-kira. Adem aja. Adem gitu. Berselimut aja udah tinggal gitu. Iya. Ini yang dibilang 99,99%. Udah deh, udah top deh pilihannya.
Keren-keren. Nih, RI Generator.